أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku plan nak review sikit lah. Tapi review ni part dalam isim ni. Okay. So, kita dah go through. Dia ada tiga benda. Bila kita jumpa isim dengan isim ni, dia boleh jadi mensyarah bila cukup syarat dia. Baik. Dia boleh jadi ni, syarah. Bila cukup syarat dia. Syarat dia mubtada khabar. Mubtada khabar. Jumlah ismiyah. Syarat dia mubtada khabar. Mubtada kena marfu'. Marfu' dan apa ni, dia kena ma'rifah. Jumlah ismiyah. Dengan dua isim saja. Tengok macam ni. Haza baitun ni. Baitun. Okay. Haza dia kena ma'rifah. Satu, dia automatically marfu' lah. Bila dia duduk kat depan sekali, dia automatically marfu' lah. And then dia mesti ma'rifah. So baitun ni, dia sebab dia mufrad. Isim mufrad. Khabar. Khabar. Khabar dia mesti marfu'. So, dua-dua kena marfu'. Mubtada khabar, dua-dua kena marfu'. Mubtada kena ma'rifah. Khabar dia biasanya dia nakirah. Okay. Lepas tu, lagi satu pattern. Bila khabar dia dipanggil syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Okay. Seperti jumlah. Seperti ayat. Alal kitabi, maknanya dia dua perkataan. Dua perkataan. Tapi, yang ni bila ada hafujar masuk, dia punya isim dia, lepas tu mesti apa nama, baris bawah. Jadi kita kata dia majrur, baris bawah majrur. Okay. So, ini jumlah ismiah. Okay. Dia start dengan mubtada mesti ma'rifah, kan? Dalam state default dia marfu', khabar biasanya dia nakirah, dan dia kalau satu ni dia mesti nakirah lah. Lepas tu dan dia marfu', kecuali bila dia ada harfu jar datang bersama dengan dia im ni, dan jadi majrur dengan baris bawah. So marfu', ini marfu', marfu' maknanya duduk kat atas, diangkat. Jadi dengan bommah, baris dia baris bommah. Majrur, baris dia baris kasrah. Iaitu jumlah ismiah. Jumlah ismiah, dia punya komponen dia mubtada khabar. Maknanya subjek dan predikat. Subjek dan predikat complete ismul jumlatul ismiyah. Okay, then kita ada dua isim juga. Okay, pattern dia yang isim yang pertama dia sebenarnya kira nakirah ni, babun. Jadi babu tak, dia hilang tanwin dengan sebab dia jadi mudhaf. Mudhaf. Lepas tu yang isim yang kedua, dia jadi mudhaf ilaih. Ni pattern ni dipanggil idhofa. So ada dua pattern. Satu jumlah ismiah dengan dua isim. Kedua ni idhofa, dengan dua isim juga. Tapi isim dia, syarat nak jadi idhofa ni, isim pertama nakirah, tak ada alif lam.
tim yang kedua dia dia boleh jadi nakiroh, dia boleh jadi nakiroh juga, eh? Tapi dia punya syarat yang paling penting sekali, Yudhofa ni, Mudhof Ilaih ini dia majrur. Macam mana jadi pun dia akan baris bawah, eh? Dia majrur. Dia majrur, dia mesti baris bawah. Okey. Bila pattern macam ni dipanggil Yudhofa, okey, nombor dua, pattern yang kedua, pattern yang baris bawah majrur. Ah, majrur, baris bawah majrur. Okey, majrur ni dia datang dari perkataan jar. Okey. Dia daripada jar, dia harfu jar. Harfu a huruf huruf jar ni dalam ada yang 8 yang kita dulu fi ala min ila ada lagi ka apa tu bi ada lam saja okey. Lam yang kita kata li tu kita kata lam lah lam lam harfu jar ni okey dia boleh pakai dua baris dia pakai li li macam li Muhammadin milik Muhammad lillah milik Allah kalau dia attach dengan yang ni kita akan study dia attach dengan domir 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 muttasil dia akan dia ambil baris atas jadi lahu laha lakum yang tu lam lam harfu jar okey. So pattern yang kedua ni, pergi balik ni, Ibofa, dia dengan dua isim ni, isim pertama ni, state dia sama ada nakiroh ataupun ma'rifah, maknanya definite ataupun indefinite. Eh. Indefinite ni, dia bergantung kepada dia punya mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih dia ma'rifah, biasanya dengan alif lam ataupun nama khas eh macam macam contoh ni babul masjid pintu masjid yang tu mudhaf mudhaf ilaih okey kita kata masjidil haram eh masjid masjid haram itu mudhaf mudhaf ilaih kita kata azabun azabun nar eh seksa api neraka seksa azab tu seksa An-nar tu api, seksa api, maknanya terjemahan dia sebagai seksa neraka lah. Tu azabu, azabu dalam bentuk tak ada alif lam, tak ada tanwin. Azabun nar, an-nar, mana an-nar ada alif lam. Eh. So ni babul masjidi. Eh. Ni mudah mudah bilai. Mudah mudah bilai ni dia punya pattern memang banyak guna dalam bahasa Arab. Eh. Apa boleh kata banyak apa rangkaian perkataan dia yang satu attach pada possession attach pada possession lah ataupun attach pada apa lagi satu benda nak cakap macam kereta baru nanti kita kita check dulu bila ada adjektif tapi adjektif tu sebagai possession dia menunjukkan possession. Yang tu pun kalau dia dalam dalam bentuk ni dalam dalam datang dalam bentuk ni isim yang kedua ataupun kalau tiga rangkaian isim yang kedua ketiga apa-apa ya yang selepas isim yang pertama maknanya non first word dia non first word dia mesti baris bawah mesti baris majrur eh? Jadi Rasulullah bila kita nak sebut on its own Rasulullah ataupun qala Rasulullah ya maknanya Rasulullah berkata okey Rasulullah on its own yang pertama tu dia dia default back tu baris dhammah marfu marfu baris dhammah majrur baris kasrah jadi apa lagi kitabullah ya kitabullah. Okay. Saya tengok dalam internet ni, Mudhof Ilaih adalah pemilik. Yang tu dia adalah apa yang dimiliki oleh pemilik tu. Itu salah. Pemilik masjid, dia memiliki pintu. Proses itu yang dalam syllabus ni, dia translate dalam English, possessor.
Possessor and the things that is possessed. And that is it, Okay. So macam ni pintu ni milik masjid lah, kan? Okay. Ada masjid, tapi ada keadaan yang dalam bentuk mudhaf ilaih tapi dia tak macam memiliki. Yang tu kita akan jumpa nanti kita kenal. So ini yang jadi mudhaf ilaih pattern ni mudhaf ilaih. Dia mesti majrur. Mudhaf ilaih ni yang mesti majrur. Okay, mudhaf ilaih yang mesti majrur. Macam contoh dalam Al-Fatihah kita kata maliki tu sebab dia badal kepada Al-Fahru Jalalah yang sebelum dia. Tidak, dia maliku maknanya apa nama pemilik, maliku yaumiddin. Ya salih yaumuddin hari pembalasan tu yaumuddin. Okey, pemilik hari pembalasan tu adalah Allah. Dalam rangkaian perkataan tu dia badal jadi malik. Kita boleh kata Allahu bilillah maliki yaumiddin, sebab malik tu malik yaumiddin. Maliku yaumiddin, pemilik ataupun pemerintah hari pembalasan. Itu rangkaian tiga itofa. Okey, faham yang tu? Ni fahamkan dua, ni jelas. Lepas tu boleh tambah bagi jadi tiga. Lepas tu boleh jadi empat, boleh jadi lima. Nanti kita akan jumpa tu. Ada banyak contoh ni. Okey. Ini idhofa. Dengan dua perkataan, pattern yang ini. Dia pattern idhofa. Mudhaf ilaih. Yang pentingnya, mudhaf ilaih, dia mesti majrur, baris bawah. Kalau yang English translate sebagai possessor tu, apa, betul lah. Tapi not wholly. Tak sepenuhnya. Benda ni, benda relation possessor dengan possessor dengan posesi. Possessor, things possessed. Things possessed ni kebanyakan idhofa macam tu lah. Kalau kita nak kata buku tu milik apa ni Muhammad, jadi kitabu Muhammadin. Nampak relation ni? Kitab Muhammad. Kitabu Muhammadin. Muhammad's book. Kitabu Muhammadin. Ataupun rumah Muhammad. Baitu Muhammadin. Yang apa ni mudhaf ilaih dia mesti mesti baris majrur. So yang dapat baris majrur ni dalam majrur ni dia cuma ada dua situation dia. Satu datang daripada huruf jar, satu daripada dia jadi mudhaf ilaih. Sebelum dia ada huruf jar, dia akan jadi majrur, baris bawah. Sebelum dia sendiri, isim tu, dia mudhaf ilaih. Sebab sebelum dia tu ada mudhaf, dia mudhaf ilaih, dia akan dapat baris bawah. So, bila tengok semua isim yang ada baris bawah, dia ada dua situation dia. Sama ada dia mudhaf ilaih, ataupun sebelum dia ada huruf jar. Yang ni senang sebab dia ada dua je kita nak kenal. Bila kita tengok dalam Al-Quran, mana-mana apa nama isim yang ada baris bawah, termasuk wa qasam tu, macam wasyamsi wa buhaha. Dia bukan wasyamsu. Kalau kita jumpa wasyamsu dan sebelum kat itu, maknanya dia dalam keadaan wa tu, wa ataf. Jadi
Itu war ni, war ada dua function. Satu yang biasa setakat ni kita jumpa war apok dalam syllabus ni. Okay, so apa nama dua keadaan ni, dua keadaan ni yang boleh jadi mana-mana isim dapat baris kasrah, baris kasrah. Dia baris dia, baris kasrah, okay, and dia majrur, majrur. Dua keadaan ni je. Ni je nak ingat. Bila dealing dengan yang baris kasrah. Okay. Yang lain-lain, default, marfu. Default, kalau macam kita ambil satu perkataan je. Kita kata, saya roh. Jadi, saya roh tu baris baris bombah. Dia marfu. Saya rotun. Ada alif lam, jadi saya rotu. Jadi kita kata saya rotu kalau nak jadikan dia mudhaf, saya rotu Muhammadin, kereta Muhammad, maknanya kereta tu milik Muhammad. Okey, macam sini contoh babul masjidi, maknanya pintu tu milik milik masjid lah, kan. Tapi tak sesuai juga lah. Kita kata pintu masjid je. Pintu tu attach dekat dekat masjid. Jadi pintu tu pintu masjid. Ada yang bagi conversation sebagai attachment pun ada juga. Okay, macam pintu kereta. Babus sayarah. Babus sayarah. Kalau dia nakirah, babu, babu, babu. Alif lam tak ada untuk sayarah. Jadi babu sayaratin. Babu saya rotin, maknanya dia nakirah. Kalau babu saya roh, dia makrifah. Okey, mudhaf ilaih dia mesti majrur. Okey, dapat ni eh. Okey, kalau mudhaf ilaih ni masih ragu-ragu tak apa, dalam mudhaf ilaih mesti kena start dengan alif lam. Tak. Okay. Macam contoh tadi lah. Macam bagi contoh macam sini apa ni, kita dah ada contoh sini apa bab, babu, kita try lagi sekali. Kita kata ni yang tu babul masjid, maknanya pintu masjid, maknanya the mosque tu dia definite. Kalau babu masjidin, babu masjidin ini ini maknanya yang nakirah ni masjid ni lah. Okay, baris dua. Okay, yang nakirah ni masjid ni. So masjid ni yang nakirah. Apa ni boleh compare. So yang ini ada alif lam, maknanya pintu tu sendiri ma'rifah. Kalau kita kata babu masjidin, jadi just pintu masjid lah. Any door, any masjid, door of the any masjid, maknanya pintu masjid. Bukan specific masjid yang we have in mind lah, kita nak kata babu masjidin. Kan? Kalau babu mas, babul masjid, maknanya kita kita dah tahu which specific masjid yang kita mention tu. So yang ni nakirah, yang ni ma'rifah, definite dia. Okey, kita ambil kata lagi satu. Okey, kalau ambil kitab, kita kata kitabullah, yang tu specific lah. Kitabullah tu yang kita tahu what apa, what kind of book yang kita talking about. Maknanya kitab Allah ini Al-Quran lah. Kan? Kita kata kitabu Muhammad. Maknanya buku tu memang milik Muhammad. Okey, kalau kita babu baitin. Babu baitin. Baitin tu nakirah, maknanya pintu of any house lah. Dapat? So dia tak semestinya mudhaf ilaih ini dia boleh jadi ma'rifah. Dia boleh jadi nakirah juga. Okay.
Alright. Okay. Dapat, okay, dapat faham ni. So, nak. Contoh ni, contoh dia memang banyak lah. Cuma kena rajin tengok. Siap nak tengok apa ni. Buka staff dia. Dalam staff. Malam dekat sini. Okey, ini kalau kita scan sini, okey. Baris bawah. Baris bawah dia majrur asyam ni, baris majrur ni sebab wa. Ni sebab wa qasam ni. Wa sebab wa qasam bukan eh. Wa ni wa qasam. Wa sumpah. Jadi wa sumpah ni dalam dalam kategori dalam kategori sendiri lah. Dia tak panggil hafujar ni wa qasam ni, eh. Okey. So dia baris bawah ah. Okey. Wal qamari. Okey. Okey, bulan baris bawah juga. Okey. So wan nahar baris bawah juga. Ni sebab wa. Sebab wa qasam ni. Wa sumpah. Wal lail. Okey. Lepas tu was sama. Okey, sama-sama dengan al ardi bumi. Okey. Lepas tu wa ni wa kosam. Wa ni bukan bukan kosam. Dia wa ni kategori half dia. Tapi harfu kosam. Sumpah. Sumpah. Allah bersumpah. Ini mana kita translate sebagai demi. Demi matahari. Kan? Dan demi bulan. Okay. Okay, siang, eh, demi siang, al-nahar, al-lail, malam, eh, demi langit, as-sama, okay, bumi. Dia semua baris bawah ni sebab waw, kosam, sebab waw sumpah. Yang kita translate sebagai demi. Okay, demi. Kalau kita kata apa look waw ni sebagai waw atof, okay, yang dia jadi baris bawah ni, eh, sebab dia follow apa yang dia follow dia punya maktuf. Dia follow dia punya yang sebelum ni. Wasyam. Ni. So yang ni kita tengok dia sebagai waw, waw kosam. Dia dapat baris bawah. Okay. Dia wa nafsiu. Nafs ini kita translate sebagai manusia lah. Jiwa. Nak cari mudah-mudah bilai. Okay, ini Rasulullah ini mudah-mudah bilai. Mudah-mudah bilai. Okey, naqatallahi. Ini mudah-mudah bilai. Mudah dia naqah. Dia baris atas. Dia baris atas faqala lahum qali naqatallah. Dia baris atas. Eh. Jadi tak apa, ini boleh find out daripada atas. Lupa. Naqah ni untuk betina. Naqata. Naqata. Jamal untuk jantan. Ini naqah. Untuk betina. Ha, ini, now ni untuk betina milik Allah lah. Sebab tu kata ni possessor. Possessor dengan things possess. Naqah. Things possess. Ini untuk, untuk ni milik Allah. Okey. Mana surah yang banyak banyak mudah-mudah bilai? Waduha. Ha, waduha. Waduha ni mana demi waktu duha. Lepas tu demi waktu malam. Waktu buat demi waktu malam. Tengok. At-tin wa surah tin. Ni pun wa qasam juga ni. Wa qasam wa sumpah. Wa tin. Ni haza.
Al-Baladi. Okay. So Al-Balad ni yang kita dah belajar minggu lepas tu, dia badal. Hazal-Balad. Dia Haza ismu isyarah. Lepas tu datang isim yang ma'rifah. So ini badal. Okay. So bila ada fi, fujar, isim yang selepas dia akan jadi baris bawah. Ahsan. Ahsan jadi ahsani. Okay. Mana lagi yang mudah nampak? Okay, ni yang macam ni yang nak sentuh sikit ni. Ajrun. Bukan ni. Ajrun koil mangun. Tak jelas. Kalau tak jelas, tak apa. Kita cari ayat-ayat. Ayat yang jelas lah yang kita dah belajar. Macam ni jelaslah, sebab kalau harfu jar ni kita by this time kita boleh recognize dia dengan jelaslah, sebab lepas tu ada rob buka jadi rob bika Tuhan. Ini dalam bentuk mudhaf ilaih. Ni rob bika ni rob buka ini dan memang dalam bentuk mudhaf ilaih, macam ismullah dalam bismillah. Ismullah tu dalam mudhaf ilaih. So, Rabbika, cuma kita belum sampai kat domir, domir mutasil ni untuk kita analyse dia. Okay, ambil dan ro'ai. Okay. Di anna kan. Okay, cuma kita tengok kat sini eh. Dia baris bawah kan. Dia baris bawah. Nasiah. Dari batin. Okay. Ini yang kita belajar sifat. Apa nama sifat dengan dia punya mausuf. Nak dengan dia punya man'ud. So dia akan follow. Dia akan follow. Nasiyatin dari batin. Khati'atin. Dia akan follow. Ini dia baris bawah. Sebab sebelum tu check. Ada ni. Ada ba. Ba hafujar. Jadi bin nasiyah disambung sebagai, tak boleh sebagai badal sebab dia tak ada alif lam, disambung sebagai sifat, sebagai nak. Tak bin boleh juga sebab dia tak ada alif lam, bukan nak ni. Nasiyatin karibatin ni dia refer balik kenapa dia jadi baris bawah, sebab ada ba hafujar di baris bawah. Okay. Yang ni mudah. Ingat anzalnahu. Ini fi'il lah. Okay, ni fi lailah. Lailah malam. Lailatun. Lailatun malam eh. Lepas tu dia mudah bilai. Ini yang kata susah nak apa, tak tepat kalau nak translate sebagai possessor, sebab lailatul qadri kan. Jadi qadar ni proses the night, boleh kata jugalah, ada masuk akal jugalah kan. Lailatul qadri ini memang dia kena majrur baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Lailah kan, dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin, dia tak boleh ada tanwin, okay, jadi mudhaf ilaih. Okay, dia dapat baris bawah sebab fi terfujar fi lailatil qadri. So qadri Fi Laila malam al-qadar. Fi malam al-qadar. So ni mudhaf ilaih. Okay. Fi ni harfu jar yang jadikan Lailatul jadi Laila. Lailatu jadi Lailati. Okay, ini dalam bentuk apa ni, bila lepas ma dia jadi back to default baris dhammah. Jadi Lailatul Qadri. Mudah ilai. Okay. Lepas tu dia jadi mubtada. Dia jadi mubtada. Okay, Lailatul Qadri. Lailatul mubtada dia kena baris dhammah.
Lailatul Qadri ini mudah-mudah bilai. Okey. Khairun. Okey. Ayat ni Lailatul Qadri ini, Lailatul ni mubtada. Okey, khairun ni dia marfu kan sebab dia khabar. Khabar kepada Lailatul Qadri. Sebenarnya khabar kepada mubtada dia Lailah. Lailatul Qadri. Okey, so mubtada dia ni dalam bentuk idhofah lah, mudhof ilaih. So ini khabar. Okey, ini more information about khabar lah. Alfi, okey, min, ada min. Min, lepas tu next word dia akan jadi baris bawah. Majrur. Alfi syahri. Okey, maknanya 1000 malam. Kan? Ini mudhof ilaih. Syahrin, syahrin ni baris bawah. Dia nakirah. Okay. Alfi syahri. Ini bila kita sampai ke nombor nanti kita faham lah. Dia nombor yang besar macam ni dia pakai bentuk mudhof ilaih. Okay. 1000 malam. Okay. Nombor ni dia kompleks sikit awal-awal. Tapi nombor yang besar macam ni 1000 malam kan. 100 buku ke apa ke, dia pakai mudah-mudah pilih. Alfi sanah, alfi syahrin. Alfi syahrin. Ini nombor. Dia pakai dalam bentuk mudah-mudah pilih. Okey, yang ni dia baris doma, dia marfu' sebab dia fa'il. Fa'il kepada perbuatan ni. Sebab dia tanad zalu. Okey. Wa ataf ni. Wa ataf. Okey. Sebab dia dan, dan dia punya, dipanggil di sini, dipanggil maktuf bila ada dan, waw ataf ni. So dia akan sama, dia punya form. Al, sama sama alif lam, ada alif lam, sama marfu', sama marfu'. Okay. Al-malaikatu wal-ruh. Fiha fujar dengan ganti nama. Okay, yang ni ada kalau... Kalau domir, domir mutasil ni dia memang tak berubah bentuk dia lah. Walaupun ada harful jar sebelum dia. Yang berubah bentuk dia isim yang biasa lah. Ini isim. Ha? Ya, domir dia dalam kategori isim. Dalam grammar, dalam grammar lah. Dalam grammar rule dia, domir dia dalam, dia ikut rule isim. So, bi ni izin. Eh? Is no jadi bi is ni. Perkataan izin bahasa Melayu ambil daripada perkataan Arab juga lah. Izin. Eh. So, maksud dia pun samalah. Izni. Okay. Izni ni mudaf kepada Rabbi. Dia mudaf kepada Rabbi. Jadi Rabbi ni mudaf-mudaf nilai. Dan Rabbi juga mudaf kepada him, mereka. Ini him ni ganti nama jamak. Ganti nama mutasil untuk mereka. Untuk home. Dia form dia sama. Home. Lepas tu dia jadi him ni sebab sebab fonetik. Sebab sini ada baris bawah sebelum dia. Jadi dia kena kata Rabbim. Tak boleh kata Rabbuhum. Kalau Rabbuhum. Kalau Rabbu, Rabbuhum. Kalau Rabbi, Rabbihim. Sebelum dia ada ada baris bawah ataupun ya, jadi home dia bertukar jadi him. Ini nanti kita study bila kita masuk dalam kita discuss pasal domir. Min, ada min kan, harfu jar. Next word dia kuli. Kuli maknanya every, all. All, translation dia all. Jadi dia baris bawah. Sebab dia sebelum dia ada harful jar. Kulli amrin. Ini mudah-mudah pilih. Ha? All. Amrin. Amrun. Maknanya urusan. Okay, segala urusan. Semua urusan. Kita translate sini sebagai segala urusan lah. Okay. Bi'izni rabbihim min kulli amrin. Dari segala urusan. Ataupun min ni, konteks ni
dengan izin Allah dalam segala urusan. Min kulli amrin. Jadi, kullun maknanya all, segala. Every. Kalau translation English dia, kullun jadi every lah, everything. Every kullu, kullu syai, segala benda. Everything, kullu syai'in. Segala everything. Yang tu translate kullu syai'in. Nampak? Segala everything lah, segala benda. Ini kulli amrin, segala urusan. Datang min sebelum dia, jadi kulli amrin. Jadi kullu, kullu amrin. Ini mudah, mudah bilaih. Dapat kenal mudah, mudah bilaih sini ya. So, kullu amrin, kulli amrin, min kulli amrin. Eh, kita dia mudah-mudah nilai dengan hafujar sebelum dia. Eh, kalau kita nak kata ini saja, part ni saja, tak ada min, kita kata kullu amrin. Datang min hafujar, kita kata min kulli amrin. Okey, maknanya segala urusan lah ni. Ada tak spesifik pada satu urusan sebab dia tak, dia dan ni dalam bentuk nakirah. Okey. Salamun. Okey, ini bukan pemula ayat lah. Ini maknanya ayat ni sambungan daripada sebelum tu lah. Sebab dia punya muktadak. Jadi bukan muktadak lah ni. Bila kita nampak satu perkataan nakirah, dia, dia duduk pada pemula ayat. Jadi dia bukan muktadak. Dia bukan subjek. Dia bukan subjek of the sentence. Salamun. Apa nama? Kesejahteraan. Salamun hiya, hiya ni, ada huwa, humahum, hiya, hiya ni ganti nama kepada mu'annas. Apa yang mu'annas ni? Salamun hiya, hatta, salamun hiya. Eh, salamun hiya ni, so hiya ni kalau ikut tafsir, dia ganti nama balik kepada ni, Lailatul Qadar ni. Ha, sebab tu, Lailah, malam. Dia ada tau mabuta ni. Jadi dia, dia mu'annas. Eh? Jadi kalau ikut tafsir, dia ni dia punya ganti nama kepada malam Lailatul Qadar tu sendiri. Kenapa tu? Hatta. Nanti kita belajar hatta ni. Apa nama? Translation dia sehingga ni. Ma tala'il fajr. Ma tala'il fajr ni mudah, mudah pilih. Matla'il fajar. Nah, terbit fajar. Sehingga terbit fajar. Jadi terbit fajar. Jadi kalau nak kata fajar ni prosesor, dia macam payah nak masuk akal lah. Jadi kata mudah-mudah ilaih. Sikit lah. Okay. So matla'il fajar, terbit fajar. Okay. Ini mudah-mudah ilaih. Jadi fajar ni prosesor. Ini posesi. Terbit fajar. Masa terbit fajar. Matla'in fajar. Fajari. Waktu fajar. Okay, hatta ni kita translate sebagai sehingga lah. Until. Ya, yeah, until. Okay, dapat ni? Ni fokus kat mudah-mudah wilayah ni. Okay, yang lain ni kita belajar sikit-sikit kita akan dapat. Ini lam yakunillazina kafaru min. Ada hafujar. Okay. Ahlul kitab. Kalau kita nak kata ini, kita nak cakap ini saja. Ahlul kitab. Kita kata ahlul kitab. Back to default mafuk dengan domah. Ahlul kitab. Jadi ahlul kitab, ahlul kitabi. Ini mudah-mudah ilaih. Ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab. Yang refer kepada ahli-ahli kitab. Nasara masa zaman Nabi dulu. Okay. Wa wa ataf. Dia akan follow. Dia akan follow majrur. Ni kalau dalam bentuk ni ina ina ni, ni dalam bentuk majrur lah. Majrur ataupun mansub. Mansub nanti kita sentuh. Ni kita dapat ni min. Min jadikan next word dia, next apa isim dia majrur. Okey. Wa ni just follow lah whatever the form yang 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 dia, yang dia apa nama, yang dia sambungkan. Wa ni sambungkan. Jadi dia akan follow
whatever form yang sebelum dia. Okay. Hatta tadi kita jumpa until sehingga Ta'tiyahum ni datang kepada mereka, Hum ni ganti nama, refer balik kepada ahli kitab dengan musyrikin ni. Ta'ti ni Atta datang. Ini fi'il nanti kita discuss. Okay. Al-bayinatu. Nama? Dia ma'rifah, dia marfu'. Ini dia khabar. Okay. Dia khabar. Ini al-bayinah. Al-bayinah ni maknanya jelas nyata. Apa yang jelas nyata? Apa yang jelas nyata? Apa yang datang ni lah. Apa yang datang ni? Jelas nyata. Okey. Ni Rasulum. Nampak dia nakirah. Dia nakirah. Tapi dia duduk pada permulaan ayat. Ini dia bukan subjek tau. Dia bukan subjek. Okey. Minallah. Sebab harfu jar. Minallahi harfu jar. Okey. Dia telu. Ini fi'il. Fi'il untuk jamak. Okey. Ini suhufan mutaharah ni yang kita discuss pasal adjektif. Suhufan mutaharah. Dua-dua pakai dia akan follow. Pattern yang sama. Okay, so isim yang empat atribut isim tu yang kita discuss malam tu dengan mengelupas sikit tu. Bila kita ambil satu isim je, kita discuss, tengok. Nombor satu, dia suhufan, maknanya dia dalam bentuk mansub lah. Dia ada majrur, majrur, marfu', mansub. So ini ada dalam baris fathah, kita panggil mansub. Baris fathah. So dia punya case yang semalam Eric tu sebut dalam case. Kes belum datang lagi. Ada lah. Kita tu. Pun dah lupa. Kes. Yang adjektif tu nanti kita go through balik. Sebab macam blur je. Jadi ni. Yang dia. Buat berapa je? Cuba check. Agenda tu. Itulah agenda tadi. Agenda? Yang tadi tu agenda. Okey. Yang empat ni. Ni yang empat ni kan. So yang empat ni. Agenda ini tadi. So bila kita tengok mana-mana isim. Empat ni dia akan. Dia akan adalah attribute dia sama ada kita kenal ke tak kenal. Tapi empat. Ni kita. Baris. Baris dia dalam kes. Ini dia pakai kes. Ini dia pakai kes. Okey, kes dia cuma ada tiga je. Baris dhammah marfu, baris fathah mansub dengan baris kasrah majrur. Ini dia kes. Okey, tengok dalam bentuk gender ya. Sebab dia ada, tak ada kata mabutah, maknanya dia dia default lah. Default dia apa, muzakkar lah. Okay. So, second thing. Definite, indefinite. Kita nampak ada tanwin. So, dia indefinite. Okay. Lagi satu, dia bilangan. Kita nampak dia, ini bila bilangan ni, jamak. So far at this stage, dalam silibus ni lah. At this stage, kita belum recognize lagi jamak. Jadi semua benda kita pakai kita pakai mufrad je. Singular. So yang ni macam suhuf. Suhuf ni maknanya ini apa nama, suhuf ni muka. Muka-muka surat. Muka surat ataupun satu muka surat ataupun suhuf. Suhuf ada wow tu, dia singular. So yang ni dia dalam bentuk
Dia dalam bentuk, ya aku pun lupa yang ni plural ke singular. Huhufam, huhuf ni macam kalau kalau muka surat kan, muka surat kan, kita kata muka surat 3, muka surat 4 tu eh, sofhah nama dia, sofhah translation dia sofhah, muka surat. Huhuf ni dalam lembaran, nah dia translate sebagai lembaran. Ini lembaran-lembaran, maknanya yang ni jamaah ni. Okey, mutahharah. Okey, mutahharah. Lembaran-lembaran suci. Mutahharah ni maknanya toharah kan. Kita belajar bab fiqh toharah kan. Toharah ni maknanya penyucian, eh. Ha, ni mutahharah, ni suci lah. Jadi ini yang ni adjektif. Adjektif kepada suhuf. Suhuf ni dalam bentuk plural, eh. Jadi ini adjektif, adjektif, eh, yang kita kita sebut nak tu, nak ni, eh, man'ut dia suhufan, dia akan follow. Everything dia akan follow. Okay, dia baris atas ni, dia masuk ni sebab dia objek pada apa ni, fi'il yatlu ni. Fi'il yatlu ni. So, mana-mana isim kita jumpa, macam kutubun ni, okay, gender dia, gender muzakkar, sebab kita biasa dengan kitab, kan? Kita kata hazal kitab, jadi dia muzakkar, gender dia. Lepas tu dia punya case, case dia kita nampak bomah jelas, eh? Bomah maknanya dia dia dalam marfu', eh? Bentuk bomah, case dia bomah. Lepas tu nakirah, ma'rifah, dia nakirah sebab ada tanwin. Okay, next thing sama ada dia singular atau plural, kita belum sampai lagi kat singular dan plural, tapi ini plural kepada kitab kutub, plural kepada kitab. Sebab next lesson ni we going to the apa nama, plural lah. Okay, kutub maknanya plural kepada kitab. So empat attribute ni dia ada. Dia tak boleh lari daripada empat attribute ni. Okay, ni qayyimah. Eh, kita nampak ni qayyimah. Ha, jadi dia adjektif kepada kutub lah. Eh, buku yang qayyimah. Qayyimah, qayyim, qoma, macam iqamah, mustaqim, eh, datang daripada root yang sama, qayyimah. Qayyimah maknanya dalam keadaan tak berubah-ubah lah. Dia tetap, dia fix, dia tak berubah-ubah, dia qayyimah. Kalau orang mati, kita makamkan dia. Tempat tanah orang mati dia tak berubah lah. Maksudnya dia panggil makam. Ya, kita kata makam lah. M-A-K-A-M. Ha? Maknanya tak berubah-ubah. Dia tetap. Ha? Makam. Kalau kita macam komah, kiam. Ha? Kiam maknanya duduk berdiri. Berdiri tak bergerak. Tak berubah-ubah tempat lah. Okay. Kutubun qayyimah. Okay. Ini min ba'di. Ba'da, kita tahu ba'da belum lagi ya. Belum sampai lagi ya. Tapi ya, ada harfu jar. Lepas tu datang min ba'di. Eh, sebab ada juga kes bila kita jumpa min. Eh, min qablu, min ba'du. Ada juga dalam Al-Quran yang ada special case, tapi later lah yang tu, eh, kita discuss. Okay, jumpa mana-mana isim, eh. Isim kita senang kenal sebab sama ada dia ada tanwin ataupun dia ada alif lam. Jadi dia confirm isim. Al-bayyinah. Eh, bayyinah. Maknanya terang, jelas, nyata. Okay, so dia isim, noun. Eh, noun ni. So noun ni dia ma'rifah sebab ada alif lam. Dia ada dhammah, jadi dia kis dia. Dhammah dia.
case dia marfu dengan baris dhammah. Lepas tu dia dalam bentuk muannas sebab dia ada ta mabuta. Apa lagi satu? Lagi satu singular ataupun plural. Bayyinah. Ha, ini macam singular. Ma ja'athum al-bayyinah. Dia singular. Plural dengan alif lam. Maknanya the clear. The clear evidence. Kalau kita tengok translation lah. Ima liya'budullah ad-din. Okay. Okay, tengok ayat yang last ni. And azalika, kita dah tahu apa makna dia. Zalika, azal, zalika, eh? Jadi kalau tak ada, kata mungkin tak ada wa lah. Wa ni sebagai sambungan dia, dia half apa. Okay, ignore dia sekejap. Jadi zalika ni dia muqtada. Jadi yang datang lepas dia ni, dinul qayyimah. Ni dalam bentuk mudhaf ilaih. Wazalika dinul qayyimah. Ni mudhaf ilaih. Dinu di isim eh. Ya. Tak nampak. Nampak. Qayyim. Dinu qayyimah. Jadi dinu qayyimah. Okey, ini khabar kepada ayat ni lah. Zalika itulah dinul qayyimah. Din ni lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Din ni maknanya agama lah. Kalau translate apa ni literal. So, dinul qayyimah. Okay. Ni mudah-mudah wilayah ni. Sebab kita ada kenal mudah-mudah wilayah. Nombor satu. Nombor satu. Ni. Isim ni tak ada alif lam. Tak ada ni. Tak ada tanwin. Lepas tu dia attach. Dia attach dengan al-qayyimah T. Dia baris kasrah bawah tu. Okay, mana lagi? Sekarang ni boleh kita boleh peka dengan hafujar dan dengan apa mudah-mudah pilih. Okay. Inna lagi nak kafaru min lagi sekali jumpa min ahli kitab ahlul kitabi kata min jadi ahlil kitabi awa ataf ni apa-apa yang datang selepas ni kalau sini majrur dia pun dia punya isim pun majrur dengan wa. Bila datang wa ni fi. Datang jadi naru jahannam. Okey. Naru jahannam. Okey. Ini special case. Sebab jahannam ni dia mabni, dia jahannam, dia tak boleh ambil baris bawah. Jadi jahannam, jahannamu. Jahannamun, dia tak ada istilah jahannamun, dia tak ambil tanwin. Kalau dia dalam bentuk default dia jahannamu, dia bukan jahannamun, jahannamu. Jadi dia jahannamu. Wow, macam kita jumpa Zainabu. Zainabu pun kalau kita nak kata buku Zainab ataupun milik Zainab, li kita tak boleh kata li jahannabi, kita kena li jahannama. Dia setakat alif je. Fathah je. Dia tak boleh ambil baris kasrah. Ini jahannam pun sama juga. Sebab ini nama khas pada neraka. Nar. Narun api. Narun. Naru jahannam. Jadi fi nari jahannam sebab datang hafujar. Lepas ni dia jadi ni. Okay, yang ni ada discussion pasal apa dipanggil bentuk ni.
dia panggil, dia punya istilah pun kompleks juga, mamno minum prof, tapi tak payah ingat lah at this time, sebab ada discussion nanti. Kenapa kataan macam ni dia tak dapat baris bawah walaupun dia mudhafilain. Dia paling apa ni, dia berubah daripada marfu' kepada bentuk mansub. Tapi dia dalam bentuk majrur. Kita cakap dia majrur walaupun dia ada baris fathah. Dia mudhafilain. Qalidina fiha. Okay, ulaika. Kita masuk jamak nanti kita akan jumpa banyak ulaika. Okay. Ini syarrul bariyah. Okay. Syar ni evil. Translate dia evil. Jahat. Kejahatan. Syarrun. Syarrul al-bariyah. Al-bariyah ni translate sebagai manusia. Manusia. Manusia jahat. Ini mudah-mudah bilah ni. Syarrul al-bariyah. Syarrul bariyati. Ini mudah-mudah bilai. Okey, yang ni baris bawah. As-salati. Dia jamak. Okey. And then, dia jamak. Jadi jamak ni, kes ni nanti kita akan discuss. Kita. Okay. Ini khairul bariyah. Khairun ni khairun maknanya baiklah, kebaikan. Khairun kebaikan. Okay. Khairul bariyah. Ini manusia-manusia yang baik. Al-bariyah, manusia baik. Hum, mereka adalah manusia-manusia yang baik. Hum ni mereka. Jadi khairul bariyah ni mudah bilai. Arjallahu, ini dia marfu' sebab dia fa'il. Dalika, okey, ni yang kita jumpa kita tanya liman haza. Kan, milik siapakah ini? Ini liman, milik itu, dalika, kita jumpa, tahu makna dia lah. Dah study lah, dalika, itu, lil ba'id. Ismu isyarah lil ba'id. Liman, liha fujar. Man dia tak berubah lah sebab dia mabni, dia haf. Jadi liman, milik sesiapa, khosyia rabbah. Milik sesiapa yang khosyi, maknanya takut lah. Khosyi, takut. Rabbahu. Rabbahu ni dalam bentuk mudhaf ilaih dengan dhamir. Yang ada dhamir macam ni dalam bentuk mudhaf ilaih nanti kita akan jelaslah bila kita pergi ke dhamir nanti. Dhamir muttasil. Yang suruh hafal huwa humahum ya humahunna tu dalam bentuk munfasil. Dia dalam bentuk mafuq. Dia dalam bentuk mafuq. Ini rabbahu kan. Hu ni dia dalam bentuk majrur. Rabbahu. Huwa dia sentiasa marfu' lah. Ada. Yang bila dia attach macam ni, ganti nama ni, dia kalau dalam bentuk ni, untuk mudhaf ilaih, dia dalam bentuk majrur. Okay, dapat tu? Okay, sikit-sikit lah. Heavy. Bila masuk Al-Quran ni heavy lah. Rasa macam heavy. Okay. Sebab kalau kita main dalam ini saja, kita memang boleh faham pun. Kan? Sebab dia sikit-sikit. Kalau Al-Quran ni, dia is a wall. Ni wall of text. Okay, yang ni, dia ringkaskan. Tapi yang ni tak ada baris. Al-Fujar tu boleh tangkap lah. Al-Fujar boleh tangkap. Al-Fujar tu boleh. Okay. Al-Fujar memang senang pun. Sebab tu awal-awal lagi kita dah go through Al-Fujar. Okay, mudah-mudah bilai ni. Sikit-sikit lah. Cuma kena biasakan lah. Sebab kataan yang biasa kita tahu. Baikullah. Kan?
Baitullahi sama Rasulullah, Rasulullahi. Kan? Kalau sebut Azab, Azabul Azim. Yang tu dah masuk dalam apa nama adjektif. Okay, so check balik yang tiga bentuk isim. Kita ambil dua isim. Ini masih dalam dua, mudah-mudah bilai ini. Lagi satu dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk sifah. Okay, katalah apa ni. Azhar ni tak ada lagi. Azhar ni mak tak ada. Letak dia ke tepi dulu. Okay. So ni. Baitun jadi dun. Nampak? Dua isim juga. Macam mudah-mudah bilai. Dua isim juga. Tapi dia ada syarat dia. Second, kalau mudah bilai tu mesti apa nama majrur. Dari sebab baris rumah. Okay, ini default lah. Bila dia start, ini kita sebut mana-mana perkataan, dia dalam bentuk default dia. Python. Okay, translate dia. A house. Okay, kalau dalam bentuk macam ni. Nampak? Dalam bentuk macam ni, the second word to adjective. The second word to adjective. So the second word dia tu dia tak boleh jadi mudah-mudah bilai. Yang first word pun tak boleh jadi mudah sebab dia ada tanwin. Okay, kalau dalam bentuk macam ni, baitun jadi din. Okay, baitun jadi din ni. Kita bagi dekat baitun ni alif lam apa jadi? Dua perkataan juga, dua isim juga. Kita bagi alif lam. Kita bagi alif lam dekat ni. Okey. Dia masih dalam ni lah. Dia satu perkataan ni dia masih dalam default, dia mesti apa ni baris dhammah. Okey. Okey. Al-Baitu. Kita bawa ni. Kita bawa. Jadi dia letak sini. Ini dua perkataan. Cuma kita tambahkan alif lam je. So Baitun jadi ma'rifah. Bila yang ni dah jadi ismu ismiyah. Sebab Al-Baitu tu dia cukup syarat untuk jadi mubtada. Untuk jadi subjek. Sebab dia ma'rifah dengan alif lam. Nampak? Ini ismu jumlah ismiah ayat yang lengkap sebab dia ada mubtada khabar. Nampak? Okey. Kalau kita buat macam ni pula, kita ambil ni. Dua-dua ni lah. Okey, kita buat tambah ya. Tak lo. Pak. Kita bagi ni. Okey. Katalah kita nak jadikan dia mudah-mudah bilai. Pertama, mudah bilai ni mesti baris bawah. Lepas tu yang ini kita tak boleh ada tanwin lagi lah. Eh? Baitu jadi din. Baitu jadi din. Maknanya jadi din ni cuma yang contoh ni jadi ni dia adjektif. So adjektif ni not a physical thing. So dia apa kena jadikan dia nama lah. Maknanya yang kalau bentuk macam ni, walaupun ayat ni apa combination ni tak make sense sangat,
Tapi kalau kita jumpa macam ni, whatever happen pun, dia mudah-mudah relax. Dia mudah-mudah hilang, nampak? Okay, contoh dalam Arif Madinah ni, dia suruh jumpa, dia suruh tengok apa nominal sentence apa ni jap nak or not nak ni drop juga adjective macam ni by tun jadi din okey nak woman out ni adjective kan so jadi ni dia adjective mana dia tadi tu okay. Nominal sentence with not all man own. Confirm faham apa jumlah ismiyah sebab dia ada mubtada khabar. Confirm faham idhofa sebab idhofa dengan dua isim ni. Dia ada mudah, mudah bilaih dia mesti majrur. And then next thing kita pergi ke adjective ni. Tengok macam mana adjective dia punya ni. Toirun, burung kecil, burung yang kecil. Okay, jadi the sparrow is a small bird. Small bird, macam mana kita sebut? Small bird. Toirun. Okay, small book. Kitabun, toirun. Maknanya dia punya sifat dia untuk Arab dia letak belakang sekali. Okay, macam kita dekat al-usfur qa'irun. Maknanya the sparrow is a bird. Bila masuk sifat dia English punya translation al-usfuru qa'irun sa'irun a small bird. Ini dapat faham ah? Ha, dapat tangkap ah? Okey. Broken chair. So adjective dia akan follow whatever isim tu dia punya form. Kalau isim ni form dia yang part form dia tu kan. Isim ni ma'rifah dia akan follow ma'rifah. Isim ni singular dia akan follow singular. Isim ni gender dia muzakkar dia akan follow muzakkar. Okay, lagi satu dia punya case. Case maknanya tanda harakah tu lah. So ini domba dia akan follow. Is the domba. Ini sama dengan apa? Qa'irun sa'irun. Nampak? Jadikan dia mudah. Semua empat apa nama? Attribute ni dia akan follow exactly. Kalau macam idhofa kita tengok dia tak follow lah. Kan? Cuma dia punya syarat idhofa mudhaf ilaih dia baris bawah dan dia tak follow apa daripada segi gender dia tak follow daripada segi apa nak case dia tak follow daripada segi dia tak follow apa, lebih segi number, dia tak follow. Dia tak follow. Dia tak follow daripada segi, apa lagi satu, ma'rifah nakirah dia tak follow. Okay. Even dia terbalik. So, mudah dia sentiasa dalam keadaan, tak ada alif lam, tak ada tanwin. Maknanya dia either ma'rifah atau nakirah, dia ma'rifah dengan nakirah, dia bergantung kepada mudhaf ilaih dia macam mana. Kalau sikit mudhaf ilaih dia ada alif lam, ma'rifah dia pun dengan sendirinya dia ma'rifah. Itu mudhaf ilaih. Mudhafah. Okay, bila masuk apa nama ni? Sifah ni. Okay. Dia kena follow. Kena follow everything. Ini don't make sense. Buang dulu. Al-Baitu jadi ini.
Lepas tu jadi okey. Yang ni, yang ni baitun jadi dun kan. Dia bukan complete ayat lah. Kalau translate pun new house. Dia nak jadikan dia complete ayat datang ke alif lam. Jadikan makrifah. Jadi jadi the house is new. Ataupun kita datangkan macam ni. Jadi haza baitun jadi dun. So dia jadi mubtada kepada haza. Ha? Dia jadi khabar. Ha? Eh, sorry. Dia jadi khabar kepada haza. Eh, haza ni mubtada, subject of the sentence. So subject of the sentence. The news about this is new house. So nak waman un. Okay. Sebabkan adjektif ni lah yang kita pergi kepada four attribute tu. Okay. Walaupun sebelum ni kita jumpa jumlah ismiah. Mana jumlah ismiah? Okay, jumlah ismiah yang mana ni? Yang macam ni. Jumlah ismiah. Haza, Adi, Mu'anas. Okay. Okey, kalau jumlah ismiah dia akan dia cuma follow apa? Kalau mubtada khabar, mubtada dia muannas. Dia punya khabar pun dalam bentuk muannas lah. Kan hari saya rotun. Okey. Tapi yang ini dia makrifah, dia definite, dia definite. Yang ni dia dia terbalik lah, dia indefinite. Dia indefinite. Okay. Dua ni. Okey. Okey tu. Ha. Ini jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Dapat? Jumlah ismiah di dalam bentuk macam ni. Okay. Hari saya roh. Okay. Jumlah ismiah yang follow. Ada second word tu, dia cuma follow apa? Dia cuma follow gender, muzakkar, kena muzakkar. Case ni, hari saya roh. Dia follow mu'annas, mu'annas. Lepas tu dia kena follow singular, singular. Hazihi ni untuk singular. Jadi saya roh tu singular. Dapat? Okay, sebab dia mubtada, sebab dia mubtada khabar ni, dia tak ada, dia cuma dua perkataan je. Tak ada benda lain yang ubah dia. Jadi dia bentuk mafuk. Dia dalam kes. Kes dia sama. Tiga je. Dia sama. Tiga dia sama. Yang definite indefinite tu dia cuma perlu mubtada tu mesti definite. Okey. Ni Fatimatu. Okey. Fatimatu ni antara nama-nama yang tak boleh ambil tanwin eh. So bila kita kata ila Fatimat. Ha, bila ada ila katalah. Katalah kita kata ila kepada ila lam ya tak ada kita ha? Ya mana tu okey ya ya ila. Ila, kita letak ila, ila ni hang fujar. Kalau hang fujar datang, isim yang selepas dia mesti dapat baris bawah. Kan? Ini tak boleh lah. Ah, ini dia kata, kalau nama Fatimah, dia tak ambil tanwin, dia paling kuat, dia boleh dapat baris fathah saja. Dia cuma dapat baris fathah saja. Dia tak boleh ila mati-mati tak ada. Ah, tak ada. Okay. Zainabu pun sama. Jadi ila Fatimata. Ha, ini bukan ayat lah ni kan. Sebab ila Fatimata dia nak jadi mubtada pun it doesn't make sense. Eh? Dia tak boleh jadi dia bukan jumlah ismiah lah. Lepas tu Tobibun Tobibah ni pun jadi out of place lah. Eh, kalau kita letak dia jadi kita letak hujar datang kat dia. Okay, jadi Fatimatu
Kuarti Matu, ha? Kobi Batun. Okey, ni jumlah ismiah. Ha? Mubtada. Mubtada dia, dia makrifah. Termasuk ganti nama, dia makrifah. Kalau ganti nama tu muannas, kan dia akan follow muannas. Ganti nama tu untuk singular, kan dia punya khabar, predikat dia pun kena singular juga. Dia muslimatun. Jadi muslimatun ni dalam bentuk singular. Dapat tak? Okay? Okay. Right. So, so badal pun sama eh. Badal pun sama. Badal dia dia pun sama eh. Dengan ni. Cuma dia akan follow dia punya dia punya ni. Isim yang dibadalkan dia. Okay? Sambung. Alright. Dah selesai dah. Okay. Dah selesai dah. Okay. Okay, itu eh. Ni apa nama, kita sambung discussion lagi bagi pemahaman pemahaman tiga keadaan ni dengan dua isim. Apa jadi dengan dua isim tu bila kita ni tak nak study. Dalam Al-Quran banyak contoh. Anak wa man'ud ni adjektif. Apa lagi? Okay. Okay, itu aja. Prof, kita dah go through which is mudah-mudah pilih. So, nak ni adjektif. Adjektif dia follow all the four. Cuma all the four ni yang nak stresskan all the four attribute ni yang nak stresskan pemahaman dia. So, baru kita boleh pergi go further. Okay, itu je. InsyaAllah boleh dapat. Tak susah pun. Cuma nak kena spend masa sikit. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tu'ala ila illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Saipul. Mana Saipul? Ada Saipul?